Pemirsa, STIE Perbanas Surabaya kembali menggelar prosesi wisuda bagi mahasiswanya. Sebanyak 556 mahasiswa dari berbagai jenjang yang dinyatakan lulus tampak bahagia karena telah menyelesaikan kuliahnya di kampus yang sudah menghasilkan lulusan terbaik ilmu ekonomi tersebut. Wajah bahagia dan bangga terpancar dari ratusan wisudawan STIE Perbanas Surabaya saat menjalani prosesi wisuda. Tak terkecuali para orang tua mahasiswa yang bangga menyaksikan anaknya yang sudah dinyatakan lulus menimba ilmu di STIE Perbanas. Sebanyak 558 mahasiswa di wisuda, terdiri dari 12 orang dari program studi Magister Manajemen, 242 dari program studi Sarjana Akuntansi, 210 dari program studi Sarjana Manajemen, 42 dari program studi Diploma Akuntansi, dan 52 dari program studi Diploma 3 Keuangan dan Perbankan. Dalam wisuda periode tahun 2018 ini, sebanyak 558 mahasiswa strata 1 serta Diploma 3 di wisuda, mulai dari program studi Magister Manajemen, Akuntansi, serta Keuangan dan Perbankan. Ketua STIE Perbanas Surabaya, Yudi Sutarso, berharap para sarjana yang telah lulus bisa mengaplikasikan ilmunya serta menjadi entrepreneur yang handal. STIE Perbanas Surabaya akan terus melakukan perbaikan untuk menghasilkan lulusan terbaik. Jadi yang membedakan wisuda tahun ini adalah lebih banyak pada tantangan dari wisudawan. Jadi wisudawan kami ini banyak juga yang ingin menjadi entrepreneur. Sehingga tantangan untuk membuat mereka bisa melaksanakan atau menjalankan kewirausahaan menjadi tantangan yang berbeda dengan lulusan-lulusan sebelumnya. Sementara itu, lulusan terbaik diraih oleh Meike Kristika Antoni Putri dari program studi akuntansi dengan raihan IPK 3,93. Meike berencana akan melanjutkan kuliah program S2 sembari bekerja sebagai akuntan. Nilainya berapa sih, Kak? 3,93. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan.